jalan-jalan Karissa Putri dengan putranya yang berusia 14 bulan sekarang. 14 bulan. Ya. Tadi Vincent nanya jalan-jalannya tuh kemana aja biasa kalau bukan ke mall? Biasanya sih ke mall juga suka, karena kan dia lagi suka naik kereta tuh, naik kereta, cucu train, benar-benar naik kereta. Terus sana juga ada beberapa mainan yang lain-lain kan. Selain itu kalau enggak paling kita cari tempat yang outdoor sih, jadi pengen susah, supaya dia lebih lari-lari gitu. Di Jakarta susah banget tempat outdoor, kamu bisa sharing ke kita enggak? Kemarin ada sih, baru nemuin satu tempat di sebuah hotel, boleh enggak sih sebut nama? Boleh. Kemarin pas weekend kemarin. Pas weekend kemarin ada di Hotel Shangri-La. Jadi tuh dia setiap hari Sabtu Minggu tuh dia emang bikin kids activity gitu di belakang. Jadi kayak ada kuda poninya, terus ada macam-macam. Jadi di sana bisa main dan senangnya itu kan tempatnya luas kan. Dia bisa lari-larian tuh enggak berhenti main bola sampai keringetan. Jadi enggak di AC terus pengennya kan tetap keringetan. Sering ke itu enggak acara ada hidden park? Waktu itu aku sempat ke hidden park gitu, jadi beberapa taman di Jakarta yang jarang ke-expose, akhirnya ada sebuah komunitas bikin hidden park. Itu keren banget, jadi tamannya dihias, ada aktivitas pencinta binatang dan lain-lain, itu juga seru sih. Iya, karena susah banget sekarang. Susah banget, benar. Atau enggak paling kayak taman-taman di Jakarta ada kayak Taman Suropati. Ya, Taman Suropati kan kalau sore suka ada orkestra kan di situ. Kasih makan burung, gitu-gitu, nyari kegiatan aja sih. Anak gue aja gue buat nyari tempat skateboardan aja susah banget. Anak lo kan baru berapa bulan, enam bulan. Masa 8 bulan suruh main skateboard. Ini ada foto-fotonya Karissa dan putranya, ini dia. Ih, lucu banget. Siapa namanya Karissa? Namanya Quenzino Akana Naif. Naif. Loh. Quenzino. Oh ini anaknya David. Berpacu udahlah, Melody. Tepat sekali lahir. Ya, itu lagi di mana itu? Ini ke Taman Karissa? Safari, yang di Citarua. Belakangnya gajah ya? Belakangnya gajah. Itu yang pakai topi itu ya? Bukan. Ini lucu banget. Lucu ya. Setahun dua bulan. Sukanya apa dia? Suka binatang kah? Dia suka binatang. Suka banget binatang. Makanya pas diajak ke Taman Safari kemarin tuh dia seneng banget. Ngeliat binatang-binatang yang beneran. Karena kan selama ini cuma lihat di TV atau mainannya aja gitu. Vincent, kalau lo ngajak anak-anak lo kemana? Ya itu taman. Taman cuman keseringan ya weekend mall. Mall lagi ya. Aduh. Semoga Bapak Ahok ya bisa menjadikan Jakarta banyak taman seperti di Bandung sekarang ya, yang karena, dilakukan oleh Kang Emil. Ya benar, anak saya juga kan suka ya hobi ke mall, berarti perbanyak aja terus mall ya Pak ya. Eh jangan! Oh iya. Karissa, tapi entah kenapa aku ngeliat kamu selalu yang menjadi top of mind adalah ayat-ayat cinta. Di situ luar biasa. Padahal emang filmnya kan sebetulnya banyak ya. Banyak. Tapi di situ tuh... Nonton film. Oh, saya nonton berkali-kali itu. Oh, siapa nama jagoan cowoknya? Hanafi. Bukan! Fahri! Iya, Fahri. Hanafi. Itu kan film jutaan penonton. Tapi kan nonton berkali-kali kan? Iya. Kalau Karissa jadi siapa waktu itu? Jadi Susi. Karissa, kamu kan disana kan ada perannya kamu tuh kan nangis ya? Iya. Itu kan sulit ya kan? Kalau... Kita tuh sebetulnya juga main film kan aktingnya juga jago, ya gak sih? Tapi untuk nangis itu susah sekali. Susah. Mungkin ada tips and triknya caranya gimana supaya gampang nangis gitu. Kebetulan kemarin juga baru selesai syuting film nih. Akhirnya syuting lagi? Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Film hijab. Sama istrinya Desta. Iya, anaknya Rizky ya. Nah, sekarang kan bedanya udah punya anak kan gitu. Jadi, dan di situ memang ada karakter yang harus nangis gitu. Bingung nih, gimana ya. Langsung deh inget anak. Karena kan kita tiap hari syutingnya pagi kan, pagi pulangnya malam gitu. Jadi ketemu anak juga jarang, yang tadi benar-benar tiap hari ngabisin seharian sama anak, main sama anak. Terus tiba-tiba langsung mulai kerja, langsung gak ketemu nih sebulan full gitu. Aduh, sedih. Pas pagi pergi tuh pasti dia nganterin gitu sampai mobil. Terus pas begitu pisah pasti dada dia langsung nangisnya tuh yang benar-benar. Drama banget gitu ya. Bayangin itu ya. Dan itu lu jadikan trigger, kamu jadikan trigger untuk... mengambil emosi kamu untuk menangis. Iya, kayak sedih aja gitu pisah sama. Kalau dulu sebelum punya anak berarti nangisnya bayangin suami mau kawin sama dia nih gitu ya. Enggak dong. Oh enggak ya. Masa nangis mau bayangin dia. Ya, siapa tahu kita enggak tahu. Ya. Kalau dulu sebelum ada anak biasanya apa tuh yang dilakukan? Kalau dulu sih lebih ngebayanginnya mama sih kalau dulu ya, lebih ke ibu ya. Tapi kamu berarti ada membangkitkan sebuah momen, suasana kamu bangun. Iya. Kan ada orang yang trik. Ada yang pakai obat pelepas mata atau yang... Ada yang melek terus biar akhirnya basah matanya gitu. Lebih kepada momen sih. Momen. Karena kan soalnya kalau momen kan langsung nyampe ke sini kan. Lebih dalam ya, lebih dapet gitu. Terus lebih kayak sedih aja. Kalau kamu ngajarin kita di sini boleh gak sedikit kasih kita... Aku mau diajarin nangis? Iya. Dulu soalnya gue di film Trimas Getir sama Tora sama Birowo.
ada adegan nangis, gue cuma gini dong. Gitu, karena komedi. Ya. Tapi kalau nangis beneran belum pernah. Saya gitu. Juga waktu di film Pocong Jongkok juga itu nggak dapet gitu loh. Keluar, film lu nggak ada Pocong Jongkok. Nanti akan syuting, nanti belum tayang nanti. Pocong hobi jongkok. Tapi kan susah dia begini gimana? Kita nggak pocongnya ngapain atur-atur. Eh coba kita belajar. Eh Arisa silakan. Yuk. Nah coba apa-apa yang kira-kira bisa dibangun dari apa ya yang bisa dibangun ya? Karena belum ini ya. Apa secara general lah gitu. Momen-momen sedih. Kalau berhubungan sama anak sedih nggak? Saya mayan lah. Berantem sama istri. Enggak. Saya susah bener. Desa deh, Desa dulu Desa. Saya pernah berantem sama istrinya Vincent. Istri lu. Desa, bapaknya. Bapaknya. Almarhum, dengan almarhum biasanya suka membangkitkan itu. Coba. Harus buat nangis nih. Enggak, ada acara hipnotis hipnotis atau apa sih? Caranya kita bayangkan, kita coba ya. Coba kita coba. Berdua aja. Oh, iya. Lo bayangin coba anak lo. Ya kan? Iya. Anak lo lahir lagi jadi 4 anak lo. Ya. Kan? Keluar kan? Bayangin uang kuliahnya nanti, ya kan? serius dong. Ayo, coba. Mulai dari emang Desa apa-apa udah enggak ada? Enggak ada. Ya, Anda akan mendengar saat Anda berada dalam alam bawah sadar. Itu acara hipnotis sih. Ayo. Coba kita tes ya, ayo. Lu bayangin ini keluarga lu, gue bayangin bokap gue. Berapa menit biasanya, Karissa? Sedapatnya aja sih. Sedapatnya ya. Kamu berapa menit biasanya untuk mendapatkan? Aku dapat biasa tanggal 30. Gak, bukan. Dapat itu. Agak mundur. Gak. Pertama bukan dapat itu, kedua emang lu dapat bener. Oh iya. Kan gue laki-laki ya. Berapa menit biasanya? 10 menit? 15 menit? Untuk kamu ngebangun emosi? Iya, 10 menitan ya. 10 menit ya. Oke, nanti kita 10 menit lagi kita akan balik ya. Enggak. Langsung yuk. Oke. Bayangin Desta. Kalau papa masih ada. Sekarang ada di sini. Bareng ngeliat Desta sekarang sukses. Udah punya anak. Iya benar. Anaknya lucu. Pinter, gemes, gendut. Terus papa bisa gendong. Bisa bareng-bareng pergi setiap hari Sabtu, Minggu, jalan-jalan, main sama cucu. Kok basah lagi? Betul. Beneran? Iya. Saya juga sedih loh. Saya juga sedih loh. Ya. Keren banget, Karissa Putri. Gue ikutan sedih, padahal bukan bapak gue. Kaca-kaca. Oke, baiklah pemirsa. Gimana nanti ya? Oke. Ya, silahkan pesan ini tutup acara ini ya. Saya kalau berhubungan dengan ASM memang bawaannya. Gue bukan bapak gue lah. Gue berkaca-kaca lah. Oke, baiklah sekarang kita bayangin bapaknya Vincent. Oke, baiklah. Bayangkan bapaknya Vincent gak ada. Enggak. Bapakku masih ada. Iya. Karissa Putri, thank you so much. Thank you. Terima kasih, Karissa. Sehat selalu. Sukses juga buat filmnya Hijab ya. Hijab tanggal berapa? 15 Januari 2015. 2015, 15 Januari Hijab di teater-teater kesayangan Anda. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Tonight Show Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam ya. 10:30 benar ya. Ya. Terima kasih sekali penonton My Own Music Hasi Purwadinata. Thank you for watching and good night. Bye. Tapi lu gaya lu begitu, kalau si Iko Uwais kan terkenal akan silatnya. Iya. Kalau lu itu, taruh derajatnya itu. Gue pakai semua hal untuk membunuh lu. Pakai semua hal. Iya, ibaratnya. Dicubit-cubit ya memang. Iya. Nah, kata-katanya kenapa harus membunuh lu? James Bond. Tinggalin berapa jam, kenapa udah membesar gini? Duduk, sini nak. Minum susunya udah belum? Oh,
Dia mau jadi Raffaello, jadi Roy Suryo, jadi Purnomo.